apalagi sekarang zaman kan sudah modern dan gila ya kan, gitu, khususnya ke perempuan gitu. Memberikan wejangan-wejangan harus sosok yang seperti apa? Intinya hidup ini saya selalu katakan bahwa harmoni. Ya. Jadi family very important. It's very important. Ya. Jadi bagi kami segala-galanya family. Jadi kami kompak dalam keluarga. Saya mantu saya juga seperlakukan seperti anak saya sendiri. Ya kan? Kita bisa sauna dengan mantu saya berdua kok. Bisa ya betul. Jadi enggak ada. Persis gitu. Dengan anak saya juga begitu. Kita pergi berdua, main golf berdua, umpamanya sauna berdua, gitu, masak berdua, itu biasa dengan ibunya dan sebagainya. Jadi kita satu keluarga itu sangat close memang. Jadi saya katakan enggak ada gunanya harta itu kalau tidak kita bahagia. Dan kebahagiaan itu keluarga, dimulai dari keluarga. Di keluarga ini dulu yang memulainya. Jadi saya tidak ingin saya terkenal tapi anak saya itu tidak bahagia, tidak sukses gitu. Ya kan? Jadi umpamanya kita sukses, anak juga harus sukses. Sukses tidak hanya soal uang, tapi kebahagiaan gitu. Jadi kami rutin. Jadi walaupun mereka yang anak saya yang tiga sudah pisah, ya semua tangga, ya tetap setiap minggu kita pasti ketemu. Dan itu wajib. Mandatory itu. Ya. Jadi setiap hari Minggu itu pasti kumpul kita. Yakub Sabtu suka dia, mulai Senin Sabtu suka dia. Tapi suka Minggu Yakub nggak pernah pergi kemana-mana. Dia harus dengan keluarga. Dan itu kita ajarkan mulai dari kecil dan sampai sekarang. Dan saya juga konsisten gitu. Kecuali lah ada mandatori tiba-tiba harus keluar kota dan sebagainya. Tapi rulusnya seperti itu. Dan itu sudah dijiwai oleh keluarga. Jadi kita harapkan siapapun yang kalau keluarga kita ini betul-betul kemana-mana pergi sama. Jadi rombongan ya. Rombongan. Lihat aja di iya, ini kita ya. Kemana-mana ke Amerika rombongan langsung tuh 14 orang tuh rombongannya kan. Suatu ke cucu-cucu gitu selalu gitu. Nah, memang kita atur juga. Jadi ada yang mandatory memang wajib berkumpul dengan keluarga. Nah, di samping itu mereka mau pergi berdua-berdua silahkan di hari-hari yang lain gitu. Tapi betul-betul ada hari keluarga itu selalu ada. Ya, jadi memang ya saya mendambakan kebahagiaan seperti itu memang. Ya, jadi anak Yakub juga umpamanya satu contoh kalau umpamanya dia sibuk sekalipun, saya kebetulan tidak ada teman golf gitu ya. Saya tanya, "Gob, yuk ayo golf kok." Dia tanya, "Bapak punya teman enggak?" "Kenapa? Saya lagi sibuk." "Kalau Bapak punya teman, ya Bapak pergi berdua aja dulu teman-temannya. Tapi kalau enggak ada, enggak apa-apa, saya cancel ini, saya ikut Bapak gitu." Dia bisa begitu. Nah, jadi kita bagus hubungan kita dengan dia baik. Berarti nanti Yakub juga akan sudah menerapkan itu kepada calon. Makanya kita sekarang ini tinggal juga anak saya juga semua kan di satu komplek kita dekat. Rumahnya pun satu komplek. Yang paling besar di sini, yang nomor dua di sini, ya, gitu. Jadi supaya dekat-dekat lah. Karena Jakarta kan susah. Jadi ya begitulah ya. Pintar kali kalian ngorek saya ya. Hari ini kok jadi saya cerita macam-macam nih. Terima kasih, Pak. Waduh, pintar nih. Terima kasih, Pak.